إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أحييكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya yang tidak akan mampu kita hitung, dan sama-sama kita rasakan saat ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat dan kini kesempatan. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap perkataannya hukum, setiap perbuatannya adalah teladan dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Baik saudara sekalian, karena judulnya Muslim Milenial. Milenial itu sebetulnya kalau kita cek di Google aja deh. Jazakallah. Kalau kita cek di Google aja, milenial itu bisa diartikan dengan generasi X. Atau yang didefinisikan yang lahir di antara tahun 80 sampai 90-an akhir. Ya, artinya generasi-generasi itu yang menghadapi masa transisi teknologi. Ya, kalau kita lahir di tahun 80-an atau 90-an, ya kalau saya tahun 90-an, itu merasakan yang namanya tradisionalitas dan kemudian berangsur-angsur terkikis oleh modernitas. Itu merasakan, melihat langsung. Kita masih bisa menikmati lagu Joshua ya, diobok-obok gitu ya. Kita masih bisa menikmati apa itu namanya, dunia anak gitu ya. Acara-acara tentang seperti itulah. Kita masih bisa menikmati yang namanya lagu anak-anak yang dinyanyikan oleh anak-anak dan nuansanya anak-anak. Dan dipergunakan dalam konteks anak-anak. Jadi tidak apa namanya, tidak terjadi ketimpangan gitu. Artinya ya lagu anak-anak tapi yang nyanyiin bukan anak-anak, atau anak-anak yang nyanyi lagu dewasa. Itu belum terjadi saat itu. Ini ngerasa enggak ini? Ngerasa ya? Saya yakin di sini kan usianya usia-usia senja gitu ya. Artinya pasti tahulah. Ya kalau saya sebut kayak nama Joshua pasti tahulah gitu kan. Kalau saya sebut kayak nama siapa lagi? Agnes Monica mah sekarang juga masih terkenal ya. Zaman dulu kan dia juga nyanyi lagu-lagu anak-anak. Nah, itu adalah hal yang lumrah kita temui bahwa lagu anak-anak dinyanyiin oleh anak-anak juga. Tapi kemudian itu tergerus oleh modernitas. Artinya anak-anak semakin mudah untuk mengakses hal-hal yang belum patut untuk diakses. Karena teknologi sangat menunjang itu. Kalau di zaman tahun 80-90-an, ya di awal 2000, itu kita belum bisa. Anak-anak itu belum bisa, artinya kita belum punya skill untuk menjaga anak-anak dari gadget. Kenapa? Karena memang tidak ada kemampuan untuk anak-anak untuk mengakses ya, hal-hal yang memang tidak bisa diakses. Internet di zaman dahulu itu sangat sulit diakses. Ya kan? Video-video, konten-konten dewasa di zaman dahulu itu sangat sulit diakses anak-anak. Kalaupun ada di televisi, itu pasti jam tayangnya sudah larut malam. Nah, perbedaan itu yang kemudian terjadi, kenapa? Karena sebetulnya
bukan karena kejahatan teknologi itu, cuma karena kita tidak bisa mengerem arus modernisasi di dalam diri kita sendiri dan di dalam lingkungan kita sendiri. Kayak kalau kita bilang kan teknologi itu tidak harus kita tolak karena teknologi itu sangat menunjang kita. Jangan sampai kita kalah sama teknologi. Tapi kan sampai sekarang ini kan kita kan kalah sama teknologi kan? Iya enggak? Iya. Coba di sini siapa yang enggak punya tabungan atau rekening? Enggak punya kartu ATM gitu. Punya kan? Walaupun enggak tahu gunainnya gimana. Atau punya karena walaupun pas kita colok di mesin ATM colok enggak ada yang bisa diambil gitu kan. Tapi kita punya untuk apa? Untuk kemudahan. Ya. Nah, di era milenial ini setiap kita atau setiap muslim itu memang diharapkan bisa menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Karena di era kita ini yang namanya cita-cita itu enggak bisa lagi konvensional. Ya. Kalau kita lahir tahun 90, saya tahun 94, ya. Usia 5 tahun, tahun 99, saya ditanya oleh orang tua saya, "Zaki, nanti kalau sudah gede mau jadi apa?" Saya akan jawab, "Saya mau jadi tentara." Itu masih rasional. Saya akan jawab, "Saya mau jadi dosen karena bapak saya dosen." Itu masih rasional. Saya akan jawab, "Saya mau jadi dokter karena menarik, gajinya besar, banyak yang ngantri karena saya kalau ke dokter pasti banyak yang ngantri, banyak yang senang sama dia," gitu ya. Bisa nolong orang itu kan pikirannya, pikiran saat itu anak-anak. Ini tahun 90-an, ya. Tapi di tahun ini, ketika ada anak kecil mau jadi dokter, kemudian ditanya sama orang tuanya gitu ya, "Besok nanti kalau sudah besar mau jadi apa?" "Jadi dokter." "Aduh, jangan deh, gajinya kecil," gitu. "Aduh, susah jadi dokter mah, lamaan. Sekolahnya 7 tahun baru jadi dokter, itu pun belum jadi dokter betulan. 7 tahun sekolah, lulus, selesai, jadi DR itu ya, DR itu. Itu belum bisa punya mobil," gitu. Pikirannya kayak gitu. Sekarang apa sih yang bisa membuat kita survive dalam kehidupan kita? Ayo ujung-ujungnya jadi PNS kan gitu kan. Daftar CPNS, gak lolos. Wah, serasa dunia runtuh gitu kan. "Wah, ini gak bisa hidup lagi lah. Saya gak jadi PNS." Padahal pekerjaan-pekerjaan yang konvensional itu sebetulnya sudah tidak relevan. Artinya, ya memang masih bisa kita kerja untuk seperti itu. Cuma kita mengandalkan hal seperti itu untuk menjadi ladang rezeki kita, itu sangat tidak relevan. Kalau kita bercita-cita jadi dokter, ya dulu di tahun 90-an kita nggak pernah bermimpi ada yang namanya mobil pribadi bisa dijadikan taksi dan bisa dipesan secara online. Kita nggak pernah berpikir seperti itu kan. Kita hanya berpikir bahwa kalau kita mau kendaraan yang nyaman, privacy terjaga, apa yang harus kita pesan? Taksi. Itu pun tidak semua taksi bisa kita pesan datang ke rumah. Ya, misalnya rumah saya di Jalan Jagakarya nomor sekian, tolong saya minta dijemput untuk diantarkan ke bandara misalnya gitu. Tahun segitu itu nggak semua armada bersedia. Kalaupun bersedia harganya sangat sangat mahal. Maka saat itu kita kalau melihat taksi itu adalah kendaraan yang eksklusif. Itu kendaraan orang kaya. Tapi sekarang kita mau naik taksi gampang, ya. Apalagi taksi yang sekarang konvensional itu udah nggak laku. Kenapa? Udah mobilnya jelek, sopir ugal-ugalan gitu kan, harganya mahal. Sekarang kita pesan taksi online. Kalau lagi beruntung dapat mobil yang enak, wangi, bagus, sopirnya cakep. Kalau lagi beruntung, ya, saya pernah pesan taksi online. Mobilnya si RV. Ini sekelas mobil Ustadz Salim ini saya bilang. Saya bilang sama Ustadz Salim, "Tat, yang saya foto ya mobilnya si RV ini. Tat, ini mobil antum udah jadi gokar ya, Tat. Ganti aja besok gitu ya." Ya kalau kita beruntung kita bisa dapat dengan harga yang sangat murah. Ya, kalau kita jalan dari sini sampai dengan mana ya? Katakanlah stasiun Tugu lah. Paling 20.000. Naik mobil si RV, disopirin lagi. Ini era milenial, era milenium. Jadi kalau kita masih bermimpi untuk
survive dengan pekerjaan yang nanti kita cita-citakan, ya siap-siap aja tergilas zaman. Contoh kecil, pintu tol. Pintu tol, ya. Dulu seluruh pintu tol itu dijaga sama manusia. Dan setiap kita lewat, kita akan memberikan uang, sejumlah uang, nanti kalau ada kembalian dikembalikan. Tapi sejak diperkenalkannya secara luas, secara masif, ya, penjaga pintu tol itu setidaknya ada 60 ribu yang di PHK. 60 ribu. Kalau kita mau mikir, kira-kira 60 ribu itu setelah di PHK mau jadi apa? Jadi ojek online lah. Apalagi kan gitu. Ya. Kalau kita berpikir bahwa dokter itu adalah profesi yang sangat menjanjikan, bergengsi dan sebagainya, kita akan mungkin di tengah-tengah teknologi yang semakin maju, banyak bisnis startup yang semakin maju dan semakin tidak pernah ternalar oleh kita di zaman dahulu. Misal, kalau misalnya kita berpikir bahwa dokter itu adalah profesi yang paling menjanjikan gitu ya, emang kita gak pernah berpikir bahwa di masa depan nanti kalau kita lagi sakit, kita tinggal datang ke sebuah tempat, di situ ada tabung, kita tinggal masuk ke tabung itu, nanti scan dari atas sampai bawah, diskan dari atas sampai bawah, kemudian langsung muncul ya, penyakit Anda ini, silakan tekan untuk mengambil obatnya. Mungkin gak? Mungkin, karena teknologi akan semakin terus-terusan maju ya. Jadi kalau dibilang kita gak boleh kalah sama teknologi, mau gak mau kita akan kalah kok. Kita semua pakai tabungan, kita semua pakai rekening. Ya mungkin ada yang nggak pakai, tapi saya yakin nanti akan pakai. Karena pada suatu saat nanti, kalau kita tidak bisa menciptakan teknologi baru, kita akan mengikuti teknologi mereka. Itu sudah hukum alam. Kalau kita tidak menang, maka kita yang akan harus mengikuti pemenang, kan gitu kan? Sekarang apa kita yakin uang yang kita setorkan ke bank itu betul-betul ada? Dari mana taunya? Kenyataannya uang yang tersebar di uang yang ada di bank itu dengan yang tersebar itu berbeda, tidak sesuai jumlahnya. Jadi uang yang kita tabung di bank itu tidak benar-benar ada di bank. Kita gak tahu ketika kita menyetorkan 10 juta, belum tentu 10 juta itu ada di bank itu. Makanya kemudian semakin terus diperkenalkan yang namanya uang elektronik. Supaya apa? Supaya tidak keluar itu uang dari bank. Ya, makanya kan ada apa namanya, apa istilahnya saya lupa, dalam keuangan itu, ketika semua orang bersepakat untuk menarik uang dari bank, itu pasti bank semuanya bangkrut. Karena mereka tidak punya uang sejumlah yang ada nominalnya itu. Hey, teknologi luar biasa. Kita tidak megang uang, tapi uang kita ada di entah ada di mana gitu ya. Wah, nggak bawa dompet, nggak bawa uang, gimana caranya? Wah, ada OVO, ada GoPay, gitu kan? Ada T-Cash. Pernah nggak bertanya uang saya di mana sih sebetulnya? Oh, ini kan tidak, ini uang saya ada, bisa diuangkan kok GoPay itu. Coba menguangkan GoPay segampang menguangkan uang yang ada di ATM nggak? Tidak. Nah, makanya di zaman seperti sekarang ini kita tidak bisa lagi untuk santai-santai seperti dulu, nggak bisa. Bahkan bikin kajian aja harus semilenial mungkin kan gitu kan. Nah, emang ada bagaimana kita harus apa namanya survive gitu di tengah teknologi-teknologi semakin maju. Memang ada. Ya, bahkan Allah menerangkan itu sebetulnya, tapi kita nggak sadar. Di mana? Di surat yang selalu kita baca setiap malam Jumat. Ya. Mbak, ayatnya saya lupa. Saya hafal ayat tapi lupa nomornya. Ya nggak apa-apa ya, daripada nggak hafal sama sekali. Ya. Bentar, kabar.
Nah, ini dia nih. Oh, ayat 84, ya. Allah berfirman di situ, Allah bilang syaitanir rajim, inna makana lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'ats ba'sababa. Sababan itu apa? Artinya, kalau di Quran ditulisnya jalan. Fa'ats ba'sababa, maka dia menempuh jalan itu. Sabab itu yang Allah berikan berupa sebab yang tidak kita ketahui bentuknya apa. Makanya kemudian seorang Dzulqarnain di dalam surat Al-Kahfi itu bisa dengan cepat menjelajahi bumi. Nah, kita nggak tahu sebabnya apa. Bisa jadi teknologi. Bisa jadi zaman Dzulqarnain itu sudah bikin pesawat. Wallahu a'lam. Nah, sebab itu ya kemudian diberikan oleh Allah kepada Dzulqarnain untuk bisa melakukan banyak hal. Makanya kemudian ya Allah berfirman itu kepada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, iman tu'adibu wa imma antatakhidha fihim husna. Kata Allah berfirman kepada Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka, yaitu kaum yang dia temui saat dia menemukan sebuah tempat di mana matahari terbenam di sana seperti melihat lumpur hitam. Nah, maksudnya itu tempat terbenamnya matahari di mana, sebelah barat. Wallahu a'lam itu di mana. Cuma yang jelas itu adalah tempat di mana matahari terbenam. Nah, sabab ini kemudian yang digunakan oleh Dzulqarnain untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, berkontribusi untuk masyarakat-masyarakat yang dia kunjungi. Nah, makanya Dzulqarnain itu diberikan sebab oleh Allah, ya, makanna itu kemapanan atau penguasaan dalam sesuatu atau keajegan gitu ya, di atas bumi. Dengan sebab-sebab itu kemudian Dzulqarnain menggunakan sebab-sebab itu untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat yang dia temui. Tadi ke barat, terus kemudian Dzulqarnain juga ke arah timur. Kemana? Hatta idza balagha matmi'a syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'alhu hasitran. Ya. Dzulqarnain itu sempat mengunjungi tempat di mana matahari itu pertama kali terbit. Wajadaha tatlu ala qaumin. Dia bertemu dengan suatu kaum, ya. Lam naj'alha sitra. Yang di situ Allah tidak menciptakan apapun untuk mereka agar mereka bisa terlindung dari sinar matahari. Jadi Dzulqarnain itu bertemu dengan kaum di sebelah timur sana yang secara harfiah itu tidak menggunakan apapun untuk menutupi dirinya dengan sinar matahari. Kira-kira di mana itu? Ya, maksudnya ada sebuah kaum di sebelah timur sana yang enggak pakai baju, enggak ada rumahnya gitu. Nah, jadi Dzulqarnain sudah melancong sejauh itu, saudara sekalian. Nah, kira-kira ya, kita ini di masa yang sekarang ini, kita kan senangnya jalan-jalan, ya gak sih? Pengennya jalan-jalan, pengennya traveling. Tapi nunggu liburan, nunggu tiket murah, itu bukan jalan-jalan namanya. Ya. Senangnya pengennya yang anti mainstream, nggak mau pekerjaan yang tetap, maunya pekerjaan yang freelance, gitu kan? Kayaknya kayak gitu. Sekarang kira-kira gunanya apa sih buat diri kita? Sedangkan seorang Dzulqarnain, dia punya dua kekuasaan, makanya namanya Dzulqarnain. Dia punya dua kekuasaan, dia menguasai dua wilayah kerajaan, tapi kemudian dia melancong ke timur dan ke barat untuk memberikan kontribusi. Dia turun tangan langsung. Nah, pemuda itu. Pemuda yang dulu aja seperti itu. Maka di zaman milenial ini dengan segala teknologi yang ada, seharusnya kita bisa menaklukkan dunia, gitu ya. Seharusnya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik daripada yang dulu. Apalagi yang dimiliki oleh Dzulqarnain, dia menguasai banyak kosakata. Buktinya di mana? Buktinya ketika dia mana sih ayatnya tadi?
Nah ini buktinya adalah di ayat 93 ya, hatta idza baqala baina saddaini wajada min dunihima qauman lam yakaduna yafqahuna qawla, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan manusia. Lah yang enggak ngerti itu Yajud dan Majud apa kaumnya itu? Kaumnya itu yang enggak ngerti bahasanya Yajud dan Majud. Tapi kok bisa Zulkarnain ngerti bahasa mereka? Nah, ini yang luput dari perhatian kita. Makanya surat Al-Kahfi itu harus selalu kita baca selama hari Jumat. Jadi bukan perdebatan Yasin atau Al-Kahfi intinya. Bukan hadis mana yang sahih untuk kita baca. Intinya adalah kamu baca surat Al-Kahfi dan kamu mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya harus dibaca setiap malam Jumat. Intinya kita harus membaca itu. Allah mengharuskan kita membaca itu berulang-ulang. Karena banyak sekali hikmah di dalamnya. Salah satunya adalah kisah Zulkarnain ini. Bagaimana kita mau menjadi pemuda yang kontributif? Salah satunya ini. Apa? Kuasai teknologi, kuasai banyak bahasa. Insya Allah kita akan menguasai dunia. Ya. Kuasai teknologi, kuasai bahasa. Makanya itu bagus tuh semboyannya ya. Budayakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Oke, kalau kita kebalik ya, kuasai bahasa daerah, budayakan bahasa Inggris, lestarikan bahasa Indonesia. Ya, soalnya gue memandang literally bahasa Indonesia itu kurang luas ya. Bahasa Indonesia itu kurang kurang banyak kosakatanya, which is bahasa Inggris lebih banyak kosakatanya. Saya tuh pengen saya gedikin gitu tuh ngomong kayak gitu. Bahasa Indonesia tuh miskin kosakata. Kata siapa? Ya katanya begitu, kata siapa? Berapa nilai bahasa Indonesiamu? Ayo. Iya, buktinya bahasa Indonesia aja bahasa Jawa aja menyebut jatuh aja banyak. Indonesia menyebut jatuh cuma satu, jatuh. Oh, enggak. Coba cari di kamus dong. Kosakata jatuh itu enggak cuma satu. Ada terjerembab, ada terperosok. Ya. Apa terkusruk. Kok kayaknya terlalu baku? Terlalu baku karena kita enggak pernah make. Delesep itu kan bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesianya? Terperosok, delesep itu. Kok kayaknya kurang. Kayaknya kita kalau ngomong dalam pergaulan kita ngomong, kawan saya terperosok, kayaknya terlalu baku. Ya karena kita gak pernah pakai. Kita ini gak menguasai bahasa Indonesia sebetulnya. Padahal itu kunci loh. Ya. Kenapa? Orang Malaysia itu sudah kehilangan bahasa asli mereka. Ya. Bahasa asli mereka sudah kehilangan. Makanya mereka orang Malaysia itu ketemu sama orang Malaysia, ketemu sama orang India, orang Melayu asli di Malaysia, ketemu sama orang India, mereka bakal ngomong bahasa apa? Bahasa Inggris. Orang India ketemu orang India di Malaysia ngomong bahasa apa? Bahasa India. Orang Cina ketemu orang Cina di Malaysia ngomong bahasa apa? Bahasa Cina. Orang Melayu ketemu orang Melayu di Malaysia ngomong bahasa apa? Bahasa Inggris. Jangan sampai kita kayak Malaysia loh. Hati-hati. Malaysia itu untuk mencari pembicara dalam pelestarian kebudayaan di Melayu, itu mencarinya ke Indonesia. Ya salah satu yang ngisi Ustaz Salim. Kenapa? Karena mereka udah gak punya lagi. Perbendaharaan kata yang asli itu gak punya lagi. Semuanya diserap. Pusing-pusing mencari hospital. Gimana? Hospital itu bahasa apa? Bahasa Inggris kan? Nah ini, ya. Itu ya teknologi. Teknologi yang pertama harus kita kuasai. Artinya gak masalah sih kita mau kerja, kita mau bisnis itu gak masalah. Gak ada yang perlu diperdebatkan. Ini kan suka ada yang bilang, jadi penguasa, jadi pengusaha, jadi pedagang itu mulia, jadi karyawan itu hina. Wadah. Gak begitu juga kali.
Pengusaha tanpa karyawan juga siapa? Ya, nggak ada itu pengusaha tanpa karyawan. Oh, saya kan pengusaha, saya kan nabung saham, pengusaha saham. Kita itu nggak mungkin hidup tanpa karyawan, itu nggak mungkin. Hidup kita itu tanpa orang lain itu nggak mungkin. Ya, kalau di Indonesia ini semua jadi pengusaha, terus siapa yang beli? Kita balik lagi ke zaman dulu, barter. Saya usaha HP, kamu usaha apa? Usaha AC, kita tukeran yuk. Saya nggak punya uang nih buat beli AC, tapi saya punya HP, saya bisa bikin sendiri. Ya. Jadi tadi teknologi, ingat dulu bahasa. Yang pertama yang harus kita kuasai adalah bahasa kita sendiri. Yang kedua adalah bahasa lingkungan di mana tempat kita tinggal. Jadi yang mahasiswa dari luar mana gitu ya, dari luar pulau, dari luar angkasa, kalau berada di sini ya belajar bahasa sini. Terus saya suka lihat kampus-kampus, terutama kampus-kampus mahal ya di Jogja ini, kalau ngomong gue lu ada orang mana gitu, orang dari Sumatera, orang dari mana, tapi ketemu di kampus itu ngomong gue lu ih serius lo, KTP gue Bekasi nih sampai sekarang 24 tahun KTP Bekasi, di sini nggak ngomong gue lu malu saya mah, serius. Di mana langit dipijak di situ di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Gimana caranya supaya Rasul itu diterima sama orang Quraisy? Ya dia adalah penutur terbaik dalam perquraisyan gitu ya. Dalam dunia per-Araban itu penutur bahasa terbaiknya siapa? Muhammad. Karena di mana? Karena Nabi Muhammad itu dirawat di sebuah desa yang memang di situ udaranya paling bagus, bahasanya paling bagus. Makanya Nabi Muhammad itu disukai sama orang-orang, bahasanya bagus. Makanya Allah itu berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi." Ya. Dan tidaklah aku utus satupun rasul, ya, utusan kecuali dengan bahasa kaumnya sendiri. Jadi kalau kita mau berdakwah, mau melakukan kontribusi, mau melakukan kebaikan di sebuah tempat, ya salah satu cara untuk diterima adalah mengetahui bahasanya, memahami bahasanya. Nah ini di era milenial ini agak susah emang. Ya. Orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa, orang Batak nggak bisa bahasa Batak. Orang Sunda nggak bisa bahasa Sunda, itu ada di era milenial seperti ini. Ya kalau orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa, terus kita ngomong minta ajarin sama siapa lagi? Kalau orang Batak nggak bisa bahasa Batak, kita ngomong sama siapa lagi? Kemarin pas lagi viral-viralnya lagu Sayur Kol itu, tahu ya? Sayur Kol tahu? Itu ada bahasa Batak yang cuma orang Batak yang tahu. Yang disebutkan dalam lagu itu Marta Rombo. Marta Rombo itu kalau dalam adat Batak itu adalah mencari silsilah. Jadi kalau ada orang Batak ketemu sama orang Batak, maka yang mereka lakukan adalah yang pertama selain berkenalan namanya siapa, marganya apa, mereka akan Marta Rombo. Nah, gitu. Ya, barangkali sini ada orang Batak ya. Ini Marta Rombo itu mencari silsilah. Kalau cocok, nah, makanya kalau cocok kemudian mereka akan dijamu dengan sangat spesial, salah satunya dengan sayur kol itu. Saya punya teman orang Batak, saya tanya, "Marta Rombo itu apa?" Dia enggak tahu. Nah, gimana nih orang Batak enggak tahu Marta Rombo gitu ya? Ini budaya yang harus dipertahankan karena ini keren loh. Ini sama kayak di Arab loh malah budayanya, ya. Nyari silsilah. Karena di Arab itu orang yang tidak kenal silsilah itu dihinakan. "Bapak kamu siapa?" "Oh, bapak saya Fulan." "Bapaknya Fulannya siapa namanya?" "Gak tahu." Itu pasti dihina sama orang. Gimana sih bapaknya sendiri gak tahu? Oh, tahu misalnya. Minimal kalau di sana itu minimal mengetahui silsilah itu sampai leluhur keberapa ya?
di atas keempat lah, makanya namanya Nabi Muhammad SAW itu bisa dicari silsilahnya sampai ke Nabi Adam. Nah, keistimewaan orang bisa mencari keistimewaan seseorang itu kalau dia bisa mengetahui silsilahnya sampai setinggi mungkin. Ini silsilah itu penting dalam sebuah peradaban. Gak cuma peradaban Islam kok. Kayak dalam beberapa daerah di negeri kita ini ada yang namanya marga. Supaya Pak Soe bisa ketahui ini anaknya siapa, dari keturunan siapa. Ya, itu satu teknologi. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga adalah prinsip. Ya, karena setiap kita, apalagi di hidup di masa seperti sekarang, di tahun 2019 ini, ya kalau misalnya ada teman yang bilang, ada yang nanya, emang dulu pemilu tahun 2009, emang dulu pemilu tahun 2004 itu gak ada perceraian seperti ini? Apa perceraian misalnya pendukung Jokowi dibilang cebong, pendukung Prabowo dibilang kampret gitu ya. Saya bilang sebetulnya ada. Emang dulu tidak ada pergesekan antar agama, ya, tidak boleh memilih pemimpin non muslim, tidak boleh memilih pemimpin yang tidak adil dan sebagainya dan sebagainya. Emang tidak ada? Dulu ada, tapi permasalahannya dulu terlokalisasi. Artinya isu-isu seperti itu hanya diketahui oleh orang-orang intelek. Sekarang kan isu-isu seperti itu kan dipegang sama orang-orang yang pakai sosmed kan, akhirnya semua disebar. Video kekurangan si A disebar, video kelebihan si A disebar terus dan tidak berimbang. Nah, kemudian menciptakan apa? Iklim yang tidak baik, iklim fanatisme yang itu tidak baik. Sehingga yang terjadi sekarang adalah saya harus milih dia karena bagi saya dia baik. Loh, ini kan begini-begini, buktinya ada begini-begini, itu hoax. Gampang sekarang. Saya gak mau pilih dia, kenapa? Karena dia buruk. Semua pekerjaannya buruk. Loh, dia tuh bener-bener loh bekerja seperti itu. Ini buktinya, videonya. Itu pencitraan, dia gitu. Sekarang susah hidup itu. Berbuat baik dibilang pencitraan, berbuat buruk dibilang emang pantas gitu. Kenapa? Karena penggunaan media sosial yang tidak dewasa. Kita mau nyalahin, iya Indonesia emang begitu. Ya emang kamu lahir di mana? Saya bilang, emang susah sih Indonesia ini. Orang-orangnya gak maju pemikirannya. Ya, saudara sekalian, Allah itu adil. Ada negeri yang kecil, gak punya kebun, gak punya tambang, tapi orangnya pinter-pinter. Ada negeri yang besar, subur, ya, makmur, semua tanaman ada di situ, tambang semuanya ada di situ, emas, perak semuanya ada di situ, tapi orangnya nggak pinter-pinter. Ini keadilan Allah. Jadi nggak usah meratapi, santai aja, ya, karena kita ini slow, ya kan? Kita ini bangsa yang slow, ya. Santai aja, nggak usah khawatir, ya. Saya ini sering bahas ini. Kalau ada, kita tuh tahu negara Islandia ya, tahu ya. Islandia itu negara di sebelah utara sana yang, ya karena memang dia itu tidak ada panas, makanya namanya Iceland gitu. Iceland, Islandia, dataran es. Sampai kemudian di Islandia itu, ada semboyan. Semboyannya apa? Lebih baik telanjang di depan umum daripada tidak membaca. Keren kan? Sebetulnya di sana itu bukan karena telanjangnya, tapi karena di Islandia itu dingin. Jadi kalau telanjang di depan umum, mereka bukan karena malu, tapi karena kedinginan. Orang Indonesia gimana? Lebih baik telanjang atau lebih baik baca? Ayo, jawab aja sendiri dalam hati masing-masing ya. Kalau kita menarik itu, kayaknya keren banget ya di Islandia. Orang-orang pada baca. Kemarin juga ada yang nyebar tingkat minat baca negara-negara di dunia ya kan? Ada 62 negara dan alhamdulillah Indonesia tidak yang terakhir, tapi ke 61 ya kan?
ya alhamdulillah lah, harus kita syukuri. Kita itu jangan melihat sisi negatifnya, lihat sisi positifnya. Coba lihat 62 negara itu penduduknya berapa, men. Kita ini punya penduduk 250 juta orang. Di urutan ke-61 itu adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Penduduknya 250 juta. Kita berada di urutan 61. Di atas kita itu penduduknya cuma 10 juta, 5 juta. Ya kan? 15 juta. Itu masih jauh di bawah 250 juta. Ini kan ada hal yang patut kita syukuri, tapi kan kita kan enggak bersyukur. Bahasa Indonesia tuh miskin kosakatanya. Kalian itu kufur nikmat. Kalau ngomong seperti itu. Ya. Karena saat semuanya berkumpul, saat Sumpah Pemuda itu ya menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bayangkan saat itu siapa yang berkumpul di situ? Ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Ambon, ada orang Batak, ada orang Sulawesi, semuanya berkumpul di situ dan menyepakati satu bahasa yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka tuturkan secara umum. Ini usaha yang luar biasa. Terus tahu-tahu di zaman sekarang kita bilang bahasa Indonesia enggak kaya. Itu kalau mereka bisa hidup lagi, mereka hidup semua itu. Ya bakal datengin kita kemudian ngeplakin kepala kita. Enak aja sih itu ngomong. Bahasa Indonesia enggak kaya, bahasa Indonesia enggak kaya. Dulu itu kita alot bersidang, berdiskusi, menetapkan sesuatu, menetapkan bahasa yang menjadikan bahasa persatuan di negara kita ini. Alot. Enggak segampang itu. Khilafah Utsmani tahun 1924 ya bubar kan. Sebelumnya semua negara kan gabung ke situ. Bulgaria gabung ke situ, Hungaria gabung ke situ, Yunani gabung ke situ, Siprus gabung ke situ. Bahasanya beda semua kan? Beda. 1924 itu yang bahasanya beda bubar semua. Tapi 1945 ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Manado, ada bahasa Bugis, ada bahasa Papua, ada bahasa Ambon, ada bahasa Jawa, ada bahasa Dayak. Bahasa apa lagi? Bahasa planet lain ada di sini. Itu semuanya bersatu untuk menetapkan bahasa persatuan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Terus kita sekarang bilang bahasa Indonesia enggak kaya, mata nih. Enggak gampang orang ngomong kayak gitu. Gak gampang orang berdiskusi seperti itu, menetapkan satu bahasa untuk dijunjung sampai tahun ini, sampai usia kemerdekaan Indonesia 70 tahun lebih, itu gak gampang. Ya kalau ngomong itu dijaga. Kita sudah merdeka, tapi sebetulnya kita belum merdeka sepenuhnya. Kita masih dijajah oleh asing, kita masih dijajah oleh pemerintah yang zalim. Astagfirullah. Ini kalian bisa datang kajian bebas, tanpa dibatasin harinya, tanpa dibatasin jamnya. Bisa bikin kajian bebas, tanpa dibatasi tempatnya, tanpa dibatasi harinya. Itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Atas siapa kita gak merdeka? Nah, maka prinsip pemuda milenial, muslim milenial, itu harus punya prinsip. Prinsip apa? Prinsip untuk melihat sesuatu secara positif. Makanya nahnu naqussu 'alaika nabawahum bil haqqi innahum kitabun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi itu diberikan sebuah kelebihan. Apa? Kelebihannya yakin bahwa ngumpet di dalam goa itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling tinggi kepada mereka. Bayangkan kalau kita suruh ngumpet di dalam goa, ya Allah di goa. Ya Allah enggak ada tempat yang lebih baik apa untuk kita ngumpet. Emang kalian mau ngumpet di mana? Ya di mana kek yang di situ ada jualan Thai tea-nya. Mereka membayangkan, udahlah kita masuk gua, gak apa-apa, ya. Yang penting kalau kita masuk, terus kemudian kita selamat, udah itu yang paling penting. Warobatan ala kolubihim ilkamu fakolor bunar busam watulatlan doa min dunihi ilahal lakota kulna idan syaltoto. Dan kami ikatkan keimanan kepada hati-hati mereka. Ya supaya apa? Mereka kemudian ketika berdiri in qamu faqala rabbuna rabbus samawati wal ardh. Ketika mereka berdiri, mereka yakin bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menguasai langit dan bumi. Semua otoritas di langit dan di bumi itu dikuasai oleh Tuhan kami. Maka siapapun yang mengejar kami, siapapun yang membunuh kami, mereka tidak akan bisa melawan kekuasaan Tuhan kami.
Sekalipun kami mati, maka kemudian pasti agama Tuhan kami akan tetap hidup, entah bagaimana caranya. Terus gimana? Umpet aja di dalam gua. Yakin kita? Yakin. Ditidurkan selama 309 tahun. Ketika mereka bangun, rezim sudah berganti. Ya, maka ceritakan oleh para ulama saat itu, apa yang terjadi ketika mereka sudah bangun itu? Mereka kembali ke desa tempat mereka tinggal. Ya, mereka bertanya ke rumah masing-masing, ini mantan rumah mereka, terus kemudian bertanya, apa masih ada si Anu, si Anu, si Anu, si Anu? Enggak ada. Kamu masih kenal sini? Enggak. Wah, kita sudah berada di zaman yang berbeda. Tersebarlah cerita itu kepada seluruh rakyat di desa itu, kemudian mereka dimatikan oleh Allah semuanya. Jadi mereka hidupnya gak lama setelah 309 tahun itu. Apa yang membuat mereka seperti itu? Keyakinan, prinsip, memandang sesuatu itu segalanya pasti ada kebaikan. Wih, enak ya di sana ya, negara maju di sana mah. Iya. Gak ada macet, ya gak ada macet lah, penduduknya cuma sedikit. Islandia kayak tadi, Islandia. Ya. Islandia itu sekitar tahun 2017 itu penduduknya cuma 330 ribuan orang. Jadi kalau presiden Islandia kita panggil ke Indonesia, dia cuma jadi camat. Kita mau memperbandingkan antara presiden Indonesia dengan presiden Islandia, ya jauh lah. Ya, mereka cuma mimpin kecamatan, kita mimpin negara segede Gaban gini. Yang setiap negaranya dipisahkan oleh laut yang ombaknya ganas-ganas. Gak sedikit ya, orang yang pulang kampung yang beda pulau kecelakaan mati gak balik lagi. Udah. Nyebrang pakai kapal, kapalnya tenggelam, mati. Di sana gak ada budaya pulang kampung, iya lah orang cuma segitu-gitunya. Ya. Ini cuma segede, sebesar negara-negara di sana, cuma sebesar DIY, cuma sebesar Jawa Timur, ini cuma sebesar itu. Lu di sana mau keliling negara itu gampang gitu kan. Di sini keliling Gunung Kidul aja udah ampun-ampunan. Naik motor keliling Gunung Kidul lu pasti nggak nyampe, sehari itu nggak nyampe. Saking rumitnya ya Gunung Kidul. Kalau keliling kota Jogja masih mungkin lah, kecil soalnya. Nah, itu maka kita harus melihat segi positif dari apa yang kita terima sekarang. Aduh, saya itu sebetulnya menyesal. Kenapa? Harusnya saya itu dulu dapat beasiswa ke luar negeri. Terus teman-teman saya sekolah di Jerman, ada yang sekolah di Mesir, ada yang sekolah di Perancis, ada yang sekolah di Inggris, yang paling dekat ada di Malaysia, ada di Singapura. Saya cuma di Jogja, kampus swasta lagi, ya Allah. Udah gitu kalau misalnya teman-teman saya di Jakarta tanya, kamu kuliah di mana? Di Jogja. Ih keren, kampus mana itu? Gak tahu kampus apa sih itu. Pasti sebutin, kampus apa sih itu? Kirain di Jogjanya di UGM. Kamu kampus mana? UMY. Apa tuh UMY? Iya, saya juga gitu ya. Di mana? Lu di mana kuliah ya? Di Jogja. Di mana Jogjanya? Di UIN. Hah? UIN. UIN bukannya Jakarta juga ada? Iya. Terus kenapa emang? Lu gak suka? Berantem aja lu. Ngeselin banget pertanyaannya sih gitu. Emang dipikirnya saya masuk UIN lewat mana? Lewat orang dalam emang. Ya saya lewat senam PTN saya masuk UIN sembarangan. Ya, enggak semua orang bisa masuk UIN lewat senam PTN. Enggak semua orang, ya. Karena memang orang-orang pada enggak mau masuk UIN. Cuma saya waktu itu yang mau masuk. Ya di sekolah saya. Ya kan saya hebat, berarti kan. Saya lebih hebat dari siapa? Saya lebih hebat dari Bill Gates. Saya bisa kuliah S1 S2 di UIN, Bill Gates enggak bisa. Itu kan harusnya dipertontonkan kebanggaan kita sebagai manusia muslim yang tinggal di Indonesia. Jadi dipertontonkan seperti itu. Jangan menjatuhkan diri terus, apalagi di medsos kita menjatuhkan diri. Ya. Meninggikan diri juga jangan. Meninggikan diri salah satu contohnya gimana? Alhamdulillah datang kajian dapat nasi kuning, ini rezeki anak soleh. Itu meninggikan diri enggak boleh, dosa. Dosa dari kesombongan apa?
Dampaknya apa? Tidak bisa masuk surga. Kan cuma bercanda, karena bercanda itulah yang kemudian jadi serius. Jadi jangan merendahkan diri kita, tinggikan diri kita. Aduh, mantan udah nikah duluan. Aduh, mantan udah nyunatin anak. Aduh, mantan udah begini. Tapi mereka itu sebetulnya menyesal tidak mendapatkan saya. Itu. Jangan diratapi terus gitulah. Kita itu punya apa? Wa antumul a'aun, kata Allah sebetulnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'aun. Jangan kamu itu apa namanya lengah. Ya, jangan bersedih hati, jangan lengah. Jangan lengah, jangan lemah. Wa antumul a'aun, kepada karena kamu itu orang-orang yang sebetulnya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi simpel. Di era milenial, di era milenium ini, ya, kita sebagai pemuda milenial ini tadi kuasai teknologi. Jangan gaptek. Saya enggak punya rekening bank konvensional, kenapa? Riba. Saya punya rekening bank konvensional. Saya tahu riba. Tapi kan saya bisa menghindari. Loh, enggak bisa dong begitu. Di dunia ini sekarang, sistem yang enggak pakai riba itu hampir enggak ada. Kamu jadi PNS, digaji sama negara, yakin sistem keuangannya enggak ada riba? Belum tentu kan? Enggak yakin kan? Enggak yakin. Nah, sekarang kita kuasai semua teknologi supaya apa? Supaya kita punya daya tawar di depan orang-orang yang memusuhi Islam. Kita bilang, ekonomi syariah itu paling baik, yang paling unggul dibanding ekonomi konvensional, dibanding ekonomi yang sekarang. Bedanya apa? Apa bedanya? Yuk. Bank syariah sama bank konvensional bedanya apa? Assalamualaikum. Kita nggak tahu intinya apa. Oh, di bank konvensional itu tidak ada mudharabah, di bank syariah itu ada mudharabah. Mudharabah itu apa? Bagi hasil. Kalau musyarakah? Bagi hasil. Terus bedanya apa? Pokoknya bagi hasil. Emang di bank konvensional enggak ada bagi hasil? Ada. Terus yang riba yang mana? Bank konvensional. Kenapa? Karena punya bunga. Kenapa? Karena bunga itu haram. La ilaha illallah. Kasihan sekali yang namanya bunga. Kuasai teknologi itu adalah kita betul-betul menguasai hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ya, kalau kita mau bilang bank syariah itu paling baik, kita pelajari. Saya mengakui bank syariah itu masih ada keburukan di dalamnya. Masih ada miss-miss di dalamnya. Ya. Kalau orang yang lebih kasar ngomong, "Alah, bank syariah lebih mencekik daripada bank konvensional." Emang ada praktik seperti itu. Tapi saya dari SMP jadi nasabah sebuah bank syariah. Pun saya, sekritik apapun saya sama customer service-nya itu, saya bilang, Mbak tahu, Mbak kerja di sini dimaki-maki sama orang, didoain jelek-jelek sama orang. Karena apa? Karena pelayanan di bank ini ternyata lebih buruk daripada bank konvensional. Itu harus kita pahami bersama, Mbak. Iya, Pak, tapi begini-begini, Mbak, bisa cek saya jadi nasabah sejak kapan, Mbak? Sejak saya enggak punya KTP, sejak saya belum punya KTP, saya sudah punya rekening bank yang Mbak sekarang kerja di sini. Bahkan sebelum Mbak ngerti bank syariah itu apa, saya sudah jadi nasabahnya. Soal kesetiaan, soal loyalitas, iya, saya mah loyal aja sama bank syariah. Saya akan mendukung bank syariah. Tapi kalau pelayanannya nggak dinaikin, ya siapa yang mau? Nah, makanya kita semua ini bersatu. Nah, ciri-ciri pemuda yang berpikiran maju, apalagi di era milenial ini ya, ketika sudah menguasai tiga hal itu, sudah menguasai teknologi, sudah menguasai banyak bahasa, atau apalagi bahasa yang sedang ada di lingkungannya sekarang, ya, selain sudah punya prinsip yang benar, yaitu adalah pemuda yang seperti sekarang ini adalah pemuda yang menginisiasi persatuan, bukan menginisiasi pembubaran. Ini setiap ada persatuan nyinyir, setiap ada persatuan paling di situ ada kepentingan, paling itu mah partai politik, itu paling untuk mendukung pihak tertentu. Datang aja dulu, karena kita ini sedang ingin bersatu,
Apa kata Allah? Umat ini akan dijadikan umat yang satu, tapi kemudian apa? Fataqatta'u amrahum bainahum zuburo kullu hisbim bima ladaihim fariqin. Maka kemudian mereka semua berpecah menjadi berbagai golongan-golongan. Kullu hisbim bima ladaihim fariqin. Setiap golongan itu mengedepankan kepentingannya sendiri, membanggakan golongan-golongannya sendiri. Itu yang terjadi. Nah, makanya sekarang ini kita sedang menyongsong persatuan, bukan menyongsong perpisahan. Ada pengajian di mana ikut? Ada zikir di mana ikut? Ada kelompok yang baik dukung. Ada yang ngajak sedekah dukung. Ada yang ngajak untuk berbuat baik dukung. Jangan dinyinyirin dulu. Ya. Iya betul, kita harus hati-hati karena banyak sekali yang nipu. Atas nama Islam, atas nama lembaga Islam, banyak yang nipu. Cuma enggak lantas kemudian kita jadi antipati. Setidaknya hal yang paling simpel ditanyakan, ditanyakan. Ya misalnya kalau kita ke sebuah tempat perbelanjaan, minimarket, misalnya kembaliannya 100 perak, terus kasirnya bilang, Pak, kembaliannya mau didonasi, 100 peraknya, 100 rupiahnya mau didonasikan? Kita bilang iya atau tidak. Kita tanya dulu, kemana Mbak? Oh, ke korban bencana tsunami di Banten. Oke. Nah itu perlu ditanya, itu namanya cross check. Tapi jangan bikin orang sakit hati. Ya, kita datang makan di sebuah warung pinggir jalan, terus kita lihat ayam, Bu, ini ayamnya dipotong pakai bismillah gak ya? Nah, kalau gak yakin gak usah makan Pak, makan ikan aja. Bu, ini ayamnya tiren nih Bu ya? Iya iyalah. Ayamnya ini ayam mati ya Bu ya? Iya, kalau masih hidup loncat-loncat lah di piring. Ya masih ini ayam mati lah. Cross check boleh, tapi jangan bikin orang tersinggung. Kalau gak yakin, kalau ragu, tinggalkan yang membuatmu ragu-ragu. Selesai. Gak usah bikin orang tersinggung ya. Jadi, tadi tiga hal tadi kita kuasai untuk apa? Untuk menyongsong persatuan. Karena kita itu sekarang sudah menunggu datangnya persatuan. Ya, kiamat itu sudah dekat. Ingat, kita ini hidupnya gak bakal lama lagi. Ya, atau karena memang umur kita yang gak lama lagi, atau memang karena dunia ini yang sudah usianya gak lama lagi. Kiamat itu sudah dekat, maka kita sungsung persatuan, segera bersatu. Yang belum bersatu, bersatu. Yang belum punya organisasi, berorganisasi, segera. Karena itu wadah. Ya. Wadah untuk apa? Untuk membudayakan kebaikan-kebaikan. Kita itu gak bisa loh berbuat baik sendirian terus-terusan tuh gak bisa. Hanya orang yang diberikan keistimewaan, kesabaran yang luar biasa, yang bisa kemudian melakukan kebaikan-kebaikan sendirian secara terus-menerus. Sekarang itu kita gak bisa. Kita butuh wadah, kita butuh organisasi, kita butuh kumpulan. Maka dengan berkumpul itulah kemudian kita bisa mewujudkan satu cita-cita yang harus kita capai bersama. Yaitu apa? Ya, cita-cita persatuan. Karena kalau umat ini sudah bersatu, nanti kelihatan yang mana yang gak mau bersatu, nanti kelihatan yang mana yang ikut Imam Mahdi, yang mana yang ikut sama Dajjal. Ya. Makanya perlu dididik dalam hal kita hidup di zaman milenial ini, perlu mendidik diri-diri kita, perlu mendidik diri kita. Ya. Yang kurang ngaji, ya ngaji. Yang kurang baca, ya banyak-banyak baca. Yang kurang beraktivitas, banyak-banyak beraktivitas. Yang kurang olahraga, banyak-banyak berolahraga. Ingat, olahraga tuh banyak, gak cuma panas sama kuda doang ya. Ini kan yang sunnah kan panas sama kuda doang ya. Sebetulnya esensi dari panas sama kuda atau olahraga yang disunnahkan itu esensinya adalah i'dadul jihad, persiapan berjihad. Kalau kita bisa main panah atau kita bisa naik kuda, itu bisa memudahkan kita dalam berjihad. Karena di zaman Rasul dulu yang dipakai panah dan kuda. Ya katanya sih nanti di akhir zaman ini perangnya akan kembali seperti itu. Tapi jangan kita menafikan olahraga yang lain. Jangan, bola, banyakan maksiatnya. Basket, banyakan maksiatnya. Semua dibilang maksiat. Seolah-olah olahraga yang lain tuh gak sunnah. Sunnah, sama. Semua olahraga tuh beribadah tujuannya.
Karena untuk apa? Untuk menjaga kebugaran fisik kita supaya enggak kegendutan, supaya enggak kekurusan, supaya enggak sakit-sakitan. Kalau sehat, ibadah pun enak. Kalau badan kuat, ngaji pun tenang, ya. Dididik. Jadi jangan mau jadi muslim yang lemah, enggak bisa olahraga sama sekali, jangan bangga. Saya enggak bisa futsal, saya enggak bisa voli, saya enggak bisa bulu tangkis, saya enggak bisa berenang takut kelelup. Kamu bisa panah, enggak mau takut ketancep. Ya. Kamu bisa naik kuda, enggak mau takut diinjek kuda. Soalnya dulu pernah teman saya mati diinjek kuda, ya Allah. Terus kamu bisanya apa? Main karet, ya. Main coklat. Jangan bangga, jangan puas dengan kondisi kelemahan. Jangan puas dengan kondisi kemiskinan. Wah kan Rasulullah dulu berdoa supaya meninggal dalam keadaan miskin. Sorry, itu Rasul. Supaya apa? Rasul itu menunjukkan bahwa, teman-teman sekalian, ya, yang namanya orang kalau banyak harta itu hisapnya lama. Karena hisapnya lama, masuk surganya ketunda. Maksudnya begitu. Jadi bukan kita dilarang kaya. Bahkan kita dicela oleh Allah kalau kita meninggalkan generasi setelah kita dengan kelemahan, dengan kemiskinan, gak boleh. Kalau udah tahu mau mati ini kira-kira, nah tuh sumbangin dah silakan. Tapi jangan bermimpi jadi miskin, gak apa-apa hidup miskin. Jangan! Justru kita itu harus apa? Menunjukkan bahwa orang muslim itu kuat. Ya. Dulu tuh zaman saya kecil itu sering gitu. Saya punya teman waktu SMP. Karena teman saya itu tinggalnya di perkampungan yang sangat kumuh. Namanya Antonius. Nama depannya, nama baptis. Terus kita tanya dia, lu asli mana? Jawa. Bapaknya namanya Jawa banget, ibunya namanya Jawa banget. Ada teman saya nyeletuk. Lu tinggal di mana? Ini. Di kampung? Iya. Ih, ada ya orang Kristen di kampung, gitu. Jadi kan seolah-olah yang tinggal di kampung, yang miskin itu orang muslim semua kan, gitu kan. Ini berbahaya ini. Iya ada ya orang Kristen miskin gitu, dia bilang kayak gitu. Kacau ini ya. Berarti orang-orang yang miskin di Indonesia ini orang Islam semua kan gitu kan. Tapi di satu sisi, orang juga menuduh. Orang yang korupsi di Indonesia ini orang Islam semua kan kayak gitu. Ini kan gak adil ini ya. Sekarang ya berlomba-lomba kita untuk jadi orang kaya. Bukan kaya dengan yang haram ya, bukan kaya dengan menghalalkan segala cara, tapi berlomba dengan menjadi kaya itu maksudnya gimana? Ya maksudnya jangan menyerah dengan keadaan kita sekarang. Ya udahlah, saya mah susah hidup saya. Terus saya punya ijazah S1. Dulu padahal cita-citanya tinggi sekali gitu kan. Saya punya ijazah S1, ya udahlah saya ngajar aja nggak apa-apa di sekolah swasta. Nggak apa-apa lah gajinya segini. Cari-cari pengalaman. Jangan menyerah dengan keadaan. Kita itu harus ikhtiar. Ya, bahkan seorang sahabat ada yang protes sama Rasulullah ya. Ya Rasulullah, kok enak itu orang kaya? Kenapa ini kami-kami yang miskin ini mau beramal susah? Tapi pas kita bisa beramal, pahalanya sama kayak orang kaya itu. Kata Nabi, ya udah deh, sekarang kamu karena kalian tidak bisa sedekah, kalian tidak bisa berinfak, sekarang kalian pilih saja ibadah yang paling mudah untuk kalian lakukan dan sangat minim budgetnya untuk melakukan ibadah itu. Oke, siap. Ya. Akhirnya mereka melaksanakan ibadah itu. Gak lama kemudian datang lagi kepada Rasul. Wahai Rasul, kok enak itu orang kaya? Kenapa? Itu kan ibadah-ibadah buat kami orang miskin. Kenapa mereka melakukan juga? Mereka sedekah juga, sholat duha juga, sholat tahajud juga, sholat syuruk juga. Kok curang mereka itu? Di mana jatah kami sebagai orang miskin untuk bisa mendahului orang-orang kaya itu? Kata Rasul apa? Yah, itu mah nasib. Ya mereka punya kelebihan dalam kekayaan, mereka bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Ya sudah, terima aja. Kalau kalian mau kayak begitu juga, ya jadilah orang kaya. Kan gitu. Ya. Jadi kita itu enggak, jangan menyerah dengan keadaan kita. Ya udah ya segini aja enggak apa-apa. Jangan. Karena kalaupun kita punya kelebihan dalam hal harta,
insya Allah kita juga tenang dalam beribadah dan kita bisa membantu gerakan-gerakan dakwah. Ini pengajian begini, sumbang makanan. Ya. Ada pengajian rutin, sumbang apalah. Yang bisa kita sumbang, tenaga bisa, makanan bisa, minuman bisa, bahkan mungkin uang juga bisa. Ini silakan nih dipakai setiap kajian, silakan buat apa. Itu kan manfaatnya ada orang kaya. Ya. Makanya jangan berlomba-lomba jadi sobat Miss Queen. Jadi sobat Miss Queen itu sebentar aja lah, ya. Pas mahasiswa aja, nanti kalau udah gak jadi mahasiswa, ya usahakan untuk bisa jadi orang yang menyumbang kepada orang-orang miskin. Ya. Itu ya, jadi ini di era seperti sekarang, era milenial seperti sekarang ini, memang kita dituntut untuk sekreatif mungkin melakukan banyak hal, dituntut untuk menguasai banyak teknologi, dituntut untuk siap untuk menyongsong hari yang akan datang, karena kita tidak tahu teknologi apa yang ada di depan, ya. Ada ojek online ribut, ojek pangkalan, kenapa? Karena mereka tidak siap menghadapi teknologi yang semakin maju. Ada taksi online ribut, orang taksi konvensional, ya. Saya salut di Jogja ini sekarang semua perusahaan taksi mendaftarkan dirinya ke perusahaan taksi online. Supaya apa? Supaya ya udah. Sekarang daripada nasi sudah jadi bubur ini, kita mau protes kayak apapun, orang tetap akan menggunakan taksi online kan? Itu di bandara situ, di bandara di Sucipto, kalau kita mau naik ojek atau taksi online, kita harus jalan kaki dulu ke depan imigrasi. Pilih mana? Naik taksi bandara apa naik taksi online? Naik taksi online. Walaupun harus jalan ke imigrasi, hujan-hujan biarin aja. Lebih murah 50 ribu, lebih murah 30 ribu, kan lumayan. Nah, ini menjadi tantangan kita. Artinya, kita jangan marah kalau ada orang yang menggunakan teknologi untuk bisa memudahkan pekerjaan mereka. Jangan marah. Ya, marahlah kepada diri kita sendiri karena kita yang tidak siap untuk menghadapi kemajuan-kemajuan itu. Ingat bahwasanya kita ini sekarang bukan cuma hidup di dunia nyata, tapi kita juga hidup di dunia maya. Ya, artinya dunia maya itu bisa kita manfaatkan, walaupun sesungguhnya hidup yang sejati adalah hidup yang ada di dunia nyata ini. Ngaji yang sejati adalah ngaji yang ada di dunia nyata ini, bukan di dunia maya. Ya, gitu mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara sekalian. Dan yang buruk-buruknya silakan dibuang, ya, yang baik-baiknya silakan diambil, walaupun yang baiknya juga nggak terlalu banyak, ya. Tetapi inilah ikhtiar agar kita sama-sama bisa menghadapi zaman yang semakin maju, teknologi yang semakin maju, bahasa yang semakin rumit, gitu ya. Semoga kita bisa menghadapi itu semua, dan insya Allah selama kita punya prinsip dengan keimanan yang benar, keimanan yang kuat, insya Allah kita bisa menghadapi itu dengan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Aku lukali hadha wa astaghfiruh. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.